Selamat jalan, Eyang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang husnul khatimah diterima di sisi Allah. Kali ini saya ingin melukis tokoh Bapak Habibie, dan saya ingin membacakan karya terakhir beliau sepeninggalnya istri tercinta Ibu Ainun, yang berjudul Nelangsa Setengah Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ini bukan tentang kematianmu, bukan itu. Karena aku tahu bahwa semua yang ada pasti menjadi tiada pada akhirnya, dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kali ini adalah giliranmu untuk pergi. Aku sangat tahu itu. Tapi yang membuatku tersentak sedemikian hebat adalah kenyataan bahwa kematian benar-benar dapat memutuskan kebahagiaan dalam diri seseorang. Sekejap saja, lalu rasanya mampu membuatku nelangsa setengah mati. Hatiku seperti tak ada di tempatnya, dan tubuhku serasa kosong melompong, hilang, tidak ada isi. Kau tahu sayang, rasanya seperti angin yang tiba-tiba hilang berganti kemarau gersang. Pada air mata yang jatuh kali ini, aku selipkan salam perpisahan panjang pada kesetiaan yang telah kau ukir, pada kenangan pahit manis selama kau ada. Aku bukan hendak mengeluh, tapi rasanya terlalu sebentar kau di sini. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu, sayang. Tanpa mereka sadari bahwa kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku adalah mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Selamat jalan. Kau darinya dan kembali padanya. Kau dulu tiada. Kau dulu tidak ada untukku, dan sekarang kembali ketiada. Selamat jalan, sayang. Cahaya mataku, penyejuk jiwaku. Selamat jalan, calon bidadari surgaku. Baharuddin Yusuf Habibie. Eyang Baharuddin Yusuf Habibie, kami kehilangan tokoh bangsa Indonesia, Bapak Teknologi, Presiden ketiga Republik Indonesia, pada hari Rabu
11 September 2019 pukul 18. Selamat jalan, Eyang. Berdosa bila ku membawamu dalam perangku saat ini. Jahat jika ku biarkan kau ikut aku. Aku mati kau terluka. Izinkanlah aku jangan bersedih. Bukalah tanganmu berdoa untukku. Bersamamu salam.